Halo, selamat datang di BTH Tropical. Kali ini kita udah berada di greenhouse-nya Daun Hits. Ini ada banyak banget tanaman di sini, khususnya tanaman aroid. Nih, salah satunya. Ada Anthurium Pot Sherman. Ini tanaman yang lagi tren saat ini. Dan di sini masih banyak banget tanaman-tanaman yang pastinya bagus-bagus banget, tapi tidak lengkap kalau tidak ditemenin sama owner yang punya greenhouse ini. Mungkin udah nggak sabar nih, kita mau review tanaman di sini. Kita nggak usah lama-lama lagi, langsung saja. Oke, kali ini saya udah bareng sama owner dari Daun Hits, Mas Sahrul. Apa kabar Mas Sahrul? Alhamdulillah baik, Bos. Oke, siap-siap Mas Sahrul. Ini salah satu plant seller, masih muda, milenial, dan nih, punya tanaman-tanaman yang luar biasa, khususnya di aroid Mas Sahrul ini. Mas Sahrul, minta izin dulu nih, kita mau review tanaman kepunyaan Mas Sahrul. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, boleh. Dibawa pulang juga boleh. Tapi? Tapi bayar. Tapi bayar dulu. Bayar. Soalnya kalau nggak boleh, mau pulang aja nih. Oke, nih teman-teman Mas Sahrul, ini pokoknya nih luar biasa nih, masih muda tapi wih, gila banget nih, owner dari Daun Hits. Oke, langsung aja Mas Sahrul, kita mulai review tanaman dari Anthurium dulu nih, soalnya yang paling terdekat. Dari sini dulu ya? Siap, ya, dari situ. Anthurium nih, ada Anthurium apa nih Mas? Ini Anthurium Crystallinum Variegata Marble. Wih, Anthurium Crystallinum Variegata Marble, nih cakep banget nih. Ada 3 daun nih kayaknya, 1, 2, 3 nih. 3 plus. Oh, 3 plus nih. Ini mau unfurling daun baru. Unfurling. Gila nih. Anthurium Crystallinum Variegata Marble. Ini varnya konsisten nih, cakep banget ini. Ini harga berapa nih Mas Harul? Ini kita kasih harga 50 juta. 50 juta untuk Anthurium Crystallinum Variegata Marble 3 daun plus. Ini udah mau nambah jadi 4 daun nih. 50 juta nih teman-teman nih. Lanjut Mas Sahrul, di sini ada yang menor-menor juga nih. Ini apa nih? Ada Tarantula X Sweet Love nih. Tarantula X Sweet Love Variegata ini. Variegatanya menor banget nih Mas Sahrul nih. Dan barunya menor. Jeduar, menor jeduar ya istilahnya ya. Keren 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 keren. Ini harga berapa nih Mas Sahrul? Ini kita kasih harga 45 juta. 45 juta untuk Anthurium Crystallinum. Apa tadi? Tarantula. Anthurium Tarantula X Sweet Love Variegata Minor Jedor. 45 juta. Lanjut ke Anthurium ini. Apa nih? Ini Anthurium Sweet Love X Pterodactyl. Anthurium Sweet Love X Pterodactyl. Ini ada dua pohon ini. Ini ada dua pohon. Jadi ini dalam satu pot ada dua pohon. Beli mana satu ini? Dapat dua. Oke, beli satu dapat dua. Kayak kopi. Keren keren keren. Nih. Oh, yang ini satu. Satu pohon sendiri, ini. Yang ini sendiri, sendiri pucukan sendiri. Pucukan sendiri. Jadi ini tuh dari bonggol gitu ya, dari keluar bonggol. Dua gitu ya. Bonggol. Berarti masih nempel bonggol, warnanya keren juga nih. Harga berapa nih Mas Sarul? Ini kita kasih harga 25 juta. 25 juta untuk Anthurium Pterodactyl X Sweet Love. Warnanya menor jedor banget nih Mas. Keren 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 keren. Beli satu dapat dua. Yo. Beli satu dapat dua. Lanjut lanjut lanjut. Yang ini nih. Ini lagi yang lagi hits dan lagi yang naik lagi, daun. Yang lagi daun hits banget ini. Daun hits banget ini. Ini ada Anthurium Pot Sherman. Pot Sherman. Pot Sherman ini. Anthurium Pot Sherman nih, ini keren banget. Ini udah dewasa kan yang ini nih ya? Udah dewasa, tapi masih bisa 1 meter daunnya, panjangnya, bawahnya. Oh nanti kalau udah mature gitu, bisa lebih besar lagi nih? Lebih besar lagi nih. Oh berarti ini hitungannya belum seberapa, tapi belum, nanti bisa besar lagi. Anggap aja ini lagi remaja-remajanya ini. Oh anggaplah lagi remaja. Belum dewasa lah. Tapi dari karakternya udah kelihatan nih Pot Sherman-nya. Pot Sherman. Fort Sherman-nya udah kelihatan banget ini. Yang ini harga berapa nih Mas Sahrul nih? Ini harga 23 juta. 23 juta untuk Anthurium Fort Sherman. Tapi kita ada yang Pak Eko-nya. Pak Eko, apa tuh Pak Eko? Pak Ekonomis. Oh, Pak Ekonomis. Nih, Pak Ekonomisnya. Nih. Oh, ini versi Pak Eko-nya. Oh, Ekonomis. Pak Eko. Ini satu daun bonggol tuh ya Mas? Bonggol nih. Nih, bonggolnya ini.
Oh, jadi ini satu induk ini ya? Oh, satu induk ini. Oke, ini Anthurium Voltzerman. Yang ini harga berapa nih, Mas? Yang ini Ini versi Pak ekonya tadi. ekonya itu 5 juta aja. Cukup 5 5 juta. juta. Wih. Termasuk terjangkau loh itu untuk Anthurium Papil Laminum Voltzerman. Voltzerman. Anthurium Papil Laminum Voltzerman 5 juta sama yang ini tadi berapa? 23 juta. Cukup. 23 juta. Keren-keren. Yang ini apa nih, Mas? Yang ini. Ini sama ini. Oh, yang ini Papil Voltzerman juga ini. Voltzerman juga. Ini bonggolan besar juga nih bonggolannya nih. Ini bonggol paling bawah. Oh, bonggol paling bawah nih, bonggol nempel bonggol ini istilahnya itu. Iya kan? Bonggol nempel bonggol. Bonggol nempel bonggol gitu ya. Yang ini harga berapa nih, Mas? Ini belum dulu. Oh, yang ini belum dikeluarin. Belum dikeluarin. Rencana mau di apa? Diperbanyak dulu. Diperbanyak dulu. Yang kita ngeluarin yang ini sama ini. Oke, ini teman-teman nih yang berminat nih. Ini untuk tadi Papil Voltzerman-nya nih. Ini yang keluar nih jarang-jarang nih. Termasuk rare item juga loh ini. Papil Voltzerman. Lanjut Mas Sahrul. Lanjut ke pilo-piloan aja. Pilo-piloan tapi ini yang apa ini? Cuci mata juga nih lihat yang nempel tembok nih. Apa sih ini? Monstera. Monstera variegata. Monstera variegata minor-minor juga nih. Tadi disebut white tiger. White Tiger, oke. Monstera White Tiger. Ini keren, keren, keren. Yang ini udah keluar belum tadi, Mas? Kalau ini belum, not for sale dulu. Oh, rencana mau di, daunnya itu mau di maturin lagi. Oh, rencana mau dibesarin dulu. Setelah besar nanti mau di cutting-cutting, terus nanti sebagian dikeluarin, dijual gitu ya. Jadi, nih teman-teman nih, Monstera White, apa tadi? White Tiger. White Tiger, White Tiger nih salah satu tanaman yang diinvestasikan oleh Mas Sahrul nih. Jadi ini rencana mau buat indukan, diperbesar dan nanti diperbanyak baru dikeluarin nih. Nih keren 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 keren. Biar kayak si Marmo itu. Oke. Rempet tembok. Oh, yang itu, Marmo yang itu. Oke, jadi di greenhouse-nya Mas Sahrul tuh enggak semua tanaman ready untuk dijual tapi juga ada yang rencana buat indukan terus diperbanyak gitu ya, planningnya gitu. Planningnya gitu. Tapi kalau mau ada orang yang mau inden, bisa-bisa saja sih. Oh, bisa. Nanti misalkan nih ada yang minat sama marmorata ini nanti bisa ngubungin nanti Mas Sahrul, nanti kontak ada di deskripsi nanti bisa inden gitu ya. Inden. Oh, dengan jangka waktu nanti yang menyesuaikan gitu ya. Siap, siap, siap. Siap. Lanjut Mas Sahrul, mana nih? Lanjut yang rak sini mungkin? Rak sini. Ini ada yang dari yang lebih ke ekonomisnya lagi. Oke, ini yang lebih Pink eco-eco. Princess-nya. Pink Princess. Pink Princess ini termasuk yang familiar juga nih. Ini kita jual 500.000. Yang mana nih yang 500.000-an? Ini. 1 2 3 4. Oke, ini 500.000-an untuk Philodendron Pink Princess. Ini kayaknya memang enggak komplit ngerawat philodendron kalau belum punya Pink philodendron Princess. Pink Princess ini ya. Itu kalau di Indonesia pilo-pilo awal ya. Iya, termasuk philodendron ya, awal. Awal di pasaran yang rame salah yang satunya ini, Pink philodendron Princess. Pink Princess. Tapi ini philodendron Pink Princess-nya ini kok beda nih, Mas? Yang ini Pink Princess, Pink Princess Black beda. Marble. Oh, ini. Yang ini Black Marble. Ini beda sama yang Pink Princess beda. Yang itu. Oh, coba-coba saya ambil yang ini, Pink Princess biasa, terus bandingin sama yang Pink Princess Black Marble ya. Iya, Black Marble. Wih, memang ini kalau Black Marble kita jual di harga 7,5-an, kecuali ini. Oke. Dua ini. Oh, yang ini 7,5-an, yang ini? 7,5. Oke, 7,5-an untuk Pink Princess Black, apa tadi? Black Cherry. Black Cherry atau Marble? Mm-hmm. Oke, yang ini 7,5 tapi warnanya, waduh, cakep banget. Kita juga masih ada lagi Pink Princess satu. Mana tuh, Mas? Yuk. Ini kita dulunya beli Galaxy. Ini. Wih, cakep banget nih. Ini satu pot berapa pohon nih? Ini dua. Bisa kayak gitu. Keren, 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 keren. Dan pancingnya warnanya masih cakep utuh juga nih. Oh, ini bonggo lama nih ya. Bonggo lama ini. Masih ada tuh ini bonggo. Ini terah-terah dari orang Malang. Oh, dari Malang nih, tanaman dari orang Malang dulunya ya. Keren warnanya. Ini dijual bukan berapa pink, tapi kemerah-merahan ini. Iya, warnanya beda tuh. Warnanya beda. Ini belum dijual, ini
mau diperbanyak dulu. Oh, mau diperbanyak dulu. Inden, inden bisa inden. Siap, siap, siap. Nanti untuk yang pengen inden bisa hubungin langsung Mas Sahrul nih. Ini balik lagi di sini nih, yang marble tadi tuh, ih warnanya keren juga. Tapi yang ini belum keluar yang ini ya? Ini belum keluar ini. Yang ini rencana dijual, mau dibesarin dulu. Oh, dibesarin dulu. Ini minor banget nih. Yang jual yang ini? Dulu pas daunnya ini sama ini keren banget dulu. Oh, tanamannya dulu waktu utuh gitu. Utuh, belum di-cutting-cutting. Belum di-cutting-cutting, kayak gini semua nih warnanya nih. Iya, kayak gini semua. Tapi memang ini keluarnya juga ini. Minor-minor. Ini. Ini udah kelihatan nih warnanya tuh keren nih. Ini harganya berapa tadi, Mas? 7,5 yang ini. 7,5 nih buat teman-teman yang berminat nih sama apa tadi namanya? Black Cherry. Black Cherry. Black Cherry nih. 7,5 juta nih Black Cherry. Lanjut oke. Kita ke ini nih Mas, nih apa? Yang minor juga nih, apa nih? Violin Varigata. Violin Varigata. Violin Varigata nih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 plus. 8 plus. 8 plus. 8 plus. Daun 8 plus. Ini harga berapa nih Mas? Ini kita kasih harga 7,5 juta. Oke, 7,5 juta untuk Philodendron Violin Varigata minor nih. 7,5 juta. Ini dulu sih terahnya ini, satu terah sama ini. Oh yang ini? Jadi ini yang jadi marble, tapi ini kebanyakan kuningnya. Oh, yang ini farnya jadinya lebih ke marble gitu ya? Ini harga berapa nih Mas, violin yang ini? Itu belum dijual dulu, rencana mau dibesarin. Oh, yang ini rencana mau dibesarin dulu nih teman-teman nih. Dulu. Mau. Ini mungkin sampai sini. Soalnya cari terah yang kayak gini tuh sekarang gak sulit. Oh, cari yang gini, terah gini? Terah gitu. Oh, jadi rencana mau diperbanyak dulu nanti untuk kedepannya nanti ya? Oke. Lanjut Mas Harul. Mana, ke sini dulu? Ke sini nih, di rak sebelah nih banyak ini nih ada, yang minor-minor nih. Ini ada karamel marble Varigata. Karamel marble Varigata. Ini farnya keren juga nih. Yang ini yang baru nih ada nih, farnya ini kelihatan banget nih. Daun barunya nih. Karena ini kemarin pas cuaca hujan terus, nggak ada panasnya siang hari. Oke. Jadi keluarnya hijau. Ini daun pertama keluar. Daun kedua, daun ketiga hijau. Dan daun terakhir. Ya. Karamel Varigata. Harga berapa nih Mas Arul? Ini harga 27 juta. 27 juta untuk karamel Varigata. Nih, 27 juta nih. Karamel Varigata. Yang ini nih Mas, ini keren-keren banget nih. Lihat dari sini tuh minor nih pakai pot yoga. Ini keren banget nih, ada Monstera Marmorata ya? Ya, benar Marmorata. Monstera Marmorata. Wih. Monstera Marmorata nih hasil dari budidaya Mas Arul sendiri nih. Budidaya sendiri. Oke nih, jadi cupanya. Nih. Ada beberapa ini Monstera Marmorata hasil budidaya dari daun hits nih. Wih, keren banget nih. Ini nggak cuma daunnya aja yang minor keren gini, tapi ternyata juga dilihat nih bonggolnya juga beh minor. Keren banget nih. Wih, bagus banget nih. Wow. Nih, keren banget nih. Ini kalau bonggol warnanya minor kayak gini kemungkinan nanti keluarnya juga lebih minor dari ini. Iya, lebih minor dari ini ya. Oke, ini juga nih. Ini juga minor nih. Minor juga tuh bonggolnya. Ini satu pohon nggak ada yang hijau. Oh, jadi dulunya tuh gini. Dulunya satu pohon tuh keluar semua. Keluar semua. Warnanya hijau. Berarti konsisten juga nih untuk Varigata dari Monstera Marmorata hasil budidaya Mas Arul sendiri. Ini dijual dengan harga berapa nih Mas? Ini 4,5 juta untuk Monstera Marmorata dengan kualitas yang nggak mainan nih, keren nih, nggak main-main nih. Monstera Marmorata harga 4,5 jutaan, keren. Ini di situ juga ada pucukannya nih Mas. Pucukan ini dari Marmorata. Marmorata. Oke, di shot dulu tuh kelihatan tuh. Minor banget tuh itu pucukan dari yang ini kan marmo tadi kan. Wah, keren tuh. Kayak kandang ular ya. Kandang ular. Bisa kandang burung juga bisa mungkin. Tapi yang di dalamnya isinya ya keren-keren nih.
Itu yang pucuk kita jual di harga 20 juta. 3 daun pucuk. Oke, untuk pucukan dari Monstera Marmorata 3 daun besar udah nyobek-nyobek gitu. Harganya berapa tadi, Mas? 20 juta. 20 juta rupiah. Wih. Keren, 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 keren. Monstera Marmorata nih, terah daun hits ini. Wis. Keren, keren, keren. Lanjut, kita ke yang ijo-ijo dulu. Ijo-ijo boleh, ijo-ijo boleh, Mas. Dulu. Mana nih, Mas, ini yang ijo-ijo? Monstera Obliqua Ecuador. Monstera Obliqua Ecuador nih. Ini versi, ini juga hasil budidaya juga sendiri budidaya nih. Budidaya sendiri. Wih. Ini Mas Harun banyak juga hasil budidayanya. Ini pucukannya. Oh, jadi ini satu induk ini. Satu induk. Oke, satu induk. Ini udah keluar semua apa atau cuma ini nih? Udah keluar semua ini. Keluar semua? Mungkin dari yang ini dulu nih. Ini harga kita berapa? 6 juta ini. 6 juta untuk Monstera Obliqua 3 daun pucuk nih. Obliqua apa tadi? Ecuador. Obliqua Ecuador nih, teman-teman. 6 juta ya? 6 juta. 6 juta rupiah. 3 daun aktif. Terus ini yang versi ekonya tadi, ini kasih 2 juta. 2 juta aja nih, teman-teman nih. Terjangkau banget loh ini loh. Monstera Obliqua nih, satu daun hasil tanian dari daun hits ini harga 2 juta rupiah aja nih. Teman-teman bisa langsung hubungi Mas Sahrul nih. Siap, 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 siap. Lanjut kita ke mana? Sini. Ini Mas kayaknya ada yang unik nih, keren banget ini. Red Spot Europa. Wih, Red Spot Eropa gitu. Di Eropa. Oh, jadi ini Red Spot yang apa sih? Aslinya dari Eropa. Dari Eropa. Mm-mm. Kan yang ada dua ini. Red Spot itu. Red Spot aslinya ada dua. Ada dua. Terus yang satu warnanya itu suka kayak mendem-mendem gitulah. Enggak cetar gitu warnanya. Oh, warnanya kalah cetar dengan sama yang versi yang Eropa ini. Oh, iya sih. Ini warnanya minor nih. Ini minor. Mm-hmm. Terus yang dulu yang bawah juga masih tetap minor. Oh, tetap minor nih. Keren nih. Terus ini juga versi induk kan, ini tanaman ukuran induk kan, ini siap untuk ditani gitu ya, di KT-KT ini juga siap. Siap nih. Oh, ini udah ada moss atau lumut nih, lumut hidup nih, memang sengaja buat pancingan nanti buat akar. Akar gitu ya, nanti buat di kating-kating gitu. Udah mapan gitu. Kita dijual nih. Oh, dijual nih. Harga berapa nih, Mas? 30 juta. 30 juta untuk Syngonium Red Spot Tricolor. Red Spot Tricolor Eropa. Wih, 30 juta nih, teman-teman nih. 30 juta Syngonium Red Spot Tricolor Eropa nih. Keren-keren, keren banget. Udah daun banyak banget nih, Mas. Ini buat yang suka kating-kating nih. Nih. Keren nih, nih, Mas. Takut, Mas, masukin ke situ enggak berani nih saya nih. Enggak berani nih. Ini di situ juga ada, wadah, keren juga nih, Mas. Apa ini nih? Rare item. Oh, ini tanaman langka nih. Apa nih, Mas? Gloriosum Darkform Variegata. Gloriosum Darkform Variegata. Wilalala. Beda toh sama yang lokal? Iya sih. Ini beda yang ini Gloriosum Darkform plus Variegata juga ini. Masih rare. Rare item nih. Nih, teman-teman nih. Ini saya aja baru lihat nih. Baru pertama lihat nih Gloriosum Darkform Variegata nih. Kebanyakan sih tetap yang hijau ya, Mas. Yang hijau. Kalau yang dark form itu, yang ini kok far terus farnya aja mewah banget. Tapi pengen dengar juga nih, pengen lihat harga berapa nih, Mas? Kita kasih harga 50 juta. 50 juta nih, teman-teman nih, untuk Gloriosum Dark Form Variegata 2 daun, farnya mewah banget. 50 juta. 2 daun aktif ini. Oh, ini daun aktif semua nih, teman-teman nih. Dua daun aktif nih, jadi tinggal lanjut rawatan aja nanti udah nambah daun dan pastinya nambah cuan. Nambah cuan juga, cocok buat investasi nih. Investasi jangka panjang. Jangka panjang karena memang rare item rare juga ya, Mas. Item. Lanjut, Mas Arul. Ini ada apa, coba tebak. Apa sih, Mas? Coba. Yang ini apa ya? Epi. 100 juta buat Anda. Epi apa coba? Belum lengkap. Epi apa nih? Epi Cebu Blue. Mm-mm. Ya benar. Enggak jadi 100 jutanya. Epi Cebu Blue nih. Epi Cebu Blue Variegata. Variegata nih keren nih. Ini udah daun aktif kan ini? Daun aktif semua nih.
Udah daun aktif. Oh, ini semua. Daun pancing ini. Oh, ini daun pancing. Daun pancing, terus ini di sini ada daun aktifnya beberapa dan varnya nih keren nih. Konsisten dan menor banget ini Mas Arul nih. Ini harga berapa nih Mas Arul untuk Cebu Blue Var? 4,5. 4,5 nih teman-teman nih untuk apa tadi Cebu Blue Varigatanya nih. Ini termasuk jarang-jarang juga loh ini. Termasuk masih jarang juga nih. Ini Iya. juga hasil budidaya Mas Arul sendiri. Budidaya sendiri. Wih, ini sebelum dicacah daunnya segini tingginya. Oh, tanamannya ya kurang lebih hampir 1 meter juga nih. Itu waktu daun pancing belum tunas udah sold out. Tinggal ini dua ini. Tinggal dua ini berarti kemarin-kemarin atau pas waktu itu masih ada beberapa tuh udah sold semua itu. Udah sold semua. Jadi tinggal dua ini aja. Itu baru fresh cutting 1 hari loh. Oh, baru fresh cutting itu langsung terjual. Oh, terus nyisain ini dua ini nih. Ini harga 4,5 jutaan nih buat teman-teman yang berminat nih untuk Epi Cebu Blue Varigata. 4,5 juta aja nih. Oke, lanjut Mas Harul. Lanjut ke ini nih, ada nih kandang yang rahasia. Apa? Mana-mana nih kandang rahasia? Bawah sini. Oke. Oh, ternyata masih ada tanamannya di bawah sini nih. Malah nggak tahu nih dari tadi di sini masih ada tanamannya nih. Ini ada. Ini apa nih? Janbol tricolor. Janbol tricolor. Jangan keset sendalnya nih. Kelihatan. Ini janbol tricolor. Tricolor semua. Ini hasil budidaya sendiri juga nih. Budidaya sendiri ini. Oke, ini keren sih, cakep banget nih warnanya nih. Harga berapa nih, Mas? Ini yang ini 2,5. 2,5, terus yang ini? Ini 2,7. Oh, 2,7 sama 2,5. Nih yang 2,5 dulu nih, lihat detailnya nih. Ini dari daun pancingnya tuh menor banget. Terus yang ini tangkai daunnya tuh kelihatan belangnya juga. Ini. Terus dari bonggolnya. Dari bonggolnya tuh, wih, dijamin menor. Jamin menor banget. Terus yang itu, yang harga 2,7 Mas. Ini. Ini warnanya juga keren banget. Tricolor. Tricolor. Tricolornya nih. Iya sih. Sama-sama tricolor. Nih, ini misalkan ini nih, warnanya ada nih 1 2 3 bahkan sebenarnya mungkin 4. Ya kita tricolor tricolor aja sih. Tricolor aja sih. Tricolor. Nanti takutnya bisa 10 color, 11 color. Tapi emang keren-keren-keren nih, teman-teman nih. Nih yang ini 2,5 juta. Terus ini yang ini 27 juta. 2,7 juta. 2,7 juta. Ini saking grogi semangatnya. Ini masih sebenarnya masih banyak tapi rencana baru ngeluarin yang dua ini dulu nih, Mas. Semua ngeluarin. Oh, semua tetap keluar. Kecuali yang itu di sana pucuk-pucukan. Oh, yang ini pucuk. Ih, gila, ini masih ada pucukannya juga. Komplit banget tuh. Gila, gila, gila. Jadi nanti untuk teman-teman yang pengen nih, pengen lebih detail atau apa sih request gitu, bisa langsung hubungin Mas Sahrul. Nanti kontak ada di deskripsi video ini. Oke. Lanjut itu ke ada sebelah sana. Oke, lanjut. Yang mana nih, Mas? Mana, mana, mana? Ini sama-sama janbol. Wih, ada janbol juga nih. Keren banget ini. Oke. Terus ini aja, Mas. Nanti kalau di situ kelihatan orangnya yang di belakangnya. Oke, ini ada juga bermutasi tricolor nih. Oh, jadi ini tuh mutasi gitu ya? Mutasi. Oh, iya sih. Ijo tua, ijo muda sama putih. Ini cakep banget nih dari bawah tuh. Dari bawah warnanya, varigatanya tuh keluar terus sampai atas tuh konsisten banget keluar semua varigatanya. Yang ini harga berapa nih, Mas Arul? Ini UDD dulu. UDD dulu, not for sale not dulu for kata sale. Mas Arul rencana mau diper banyak dulu. Oke. Dan ada di sini. Ini kelihatan beda banget nih. Kelihatan kalau mewah gitu ya. Tapi nggak berani pegang atau ngangkat nih, Mas. Mas Arul aja nih yang angkat nih. Udih. Berat. Berat. Berat banget ini. Ini monstera kan ini? Monstera. Monstera apa nih, Mas Arul? White Mint. Monstera White Mint. Cakep banget nih, teman-teman. Nih, lihat detailnya nih, warnanya. Wih, warnanya keren banget. Ya, Mas. Kalau lihat daun ini doang, pasti monfar ya. Mungkin. Ya, ini hampir mirip kayak monfar. Tapi semakin kesini kok warnanya kok semakin unik gini. Oh, ternyata ini adalah Monstera White Mint. Teman-teman nih. Keren banget.
ini beda banget nih sama Monstera apa yang variegata putih biasa, yang albo ini atau putih. Iya sih, tapi semakin kesini semakin cakep banget. Yang ini harga berapa nih Mas Arul nih untuk Monstera White Mint, harga berapa? 250 juta. Dengeran enggak? Dengeran enggak? Teman-teman tuh, harganya dari Monstera White Mint. Dengar sendiri kan harganya berapa tadi? Nanti yang berminat untuk Monstera White Mint ini bisa hubungi langsung sama Mas Arul nih. Detailnya nih kelihatan tuh. Sebelum cakep banget. Ini maksimal nih. Oh, sebelum maksimal dengan posisi tanaman sekarang ini harga segitu tadi. Tapi nanti setelah ini mekar maksimal atau nambah daun, harga udah berubah naik, udah berubah lagi. Naik lagi ini untuk Monstera White Mint ini nih, termasuk tanaman yang jarang juga di greenhouse ini untuk Monstera White Mint. Oke. Lanjut kita ke yang Pak Eko lagi aja. Oke, boleh-boleh yang Pak. Countdown dulu di yang versi Pak Eko kata Pak Eko. Mas Sahrul. Mana nih? Nih, ada Chanbol Local Pride. Wis, Chanbol Far Indo nih lokal. Tapi ini yang Trah F1. Oh, Trah F1. Ini ada. Oke. Chanbol Far Lokal. Nih. Oh, oke. Ini satu Trah sama ini. Ini keren. Yang ini sama nih. Sama. Chanbol Far Lokal juga. Ini satu induk dengan yang ini. Jadi ini nanti semakin ke atas bisa jadi unik kayak gini warnanya nih. Ini daunnya memanjang. Oke, daunnya bisa jadi panjang gini modelnya. Ini kita sebut sebagai Chanbol Lokal Rekal F1 ini. F1. F1. Chanbol Variegata Lokal F1. Ini harga berapa yang ini? Yang ini 750. 750 untuk Chanbol Variegata Lokal F1. Ini ada F1. Yang leg kecil tapi cantik banget nih. Oke. Nih yang cakep nih. Cakep banget nih. Kecil tapi Chanbol Var Lokal F1 nih. Cakep banget. Nih harga berapa nih Mas Arul nih? Itu 500.000. Rupiah nih nempel bonggol nih. Nempel bonggol. Ini nempel bonggol warnanya cakep banget nih teman-teman nih untuk Chanbol Variegata Lokal F1 nih, versi Pak Eko katanya Mas Arul tadi. Pak Eko. Lanjut nih di sampingnya itu ada yang menor-menor juga ini nih. Ada Florida Beauty Variegata. Florida Beauty Variegata atau Flobe gitu ya. Flobe. Flobe nih ini cakep nih. Ukuran daunnya lumayan juga dan bonggolnya menor juga. Terus sudah tunas belum sih Mas? Kalau ini tapi jaminan sih sama kita. Oh, jaminan pasti tunas gitu ya? Ada garansi gitu ya? Udah tunas nih, ada mata tunasnya. Oke. Okay. Nih. Udah mendingil. Oke, ini Flobe Far Menor udah tunas. Harga berapa nih, Mas? Ini harga 2 juta. Harga 2 juta? Mm-hmm, 2 jutaan. Harga 2 jutaan nih untuk Flobe. Soalnya ini terah istimewa ini. Oh, terah bagus ini ya? Terah bagus. Nggak ada hijaunya. 2 jutaan untuk Flobe terah bagus nih. Nah, nih di sini nih keren nih Mas. Di sini ada apa nih? Billy Far. Terus yang ini apa nih Mas? Skismatoglottis Walisi atau apa sih? Walisi gitu, mungkin Walisi gitu. Walihi. Tapi variegata ternyata teman-teman yang kebanyakan mungkin kita temuin cuma hijau. Mungkin yang pas hijau aja, tapi yang kepunyaan daun hits ini ternyata ada yang variegata. Keren banget, cakep banget. Ini Far kuning gitu ya Mas? Far yellow. Yellow bukan kuning. Sama aja. Oh, iya. Sama aja. Yellow kalau di bahasa Indonesiain kuning juga. Iya. Ngomong-ngomong harga berapa nih Mas? Ini kita kasih harga 35 juta. Harga 35 juta untuk Skismatoglottis Walisi Variegata. Ini pas Variegata. Waktu daun ini sama ini pernah ditawar 25 juta. Kita belum lepas. Oh, pas dulu waktu dua daun? Kemarin, cuma belum nambah ini. Oh, kemarin sebelum nambah dua daun ini udah ditawar 20 juta. Dan sekarang posisi 4 daun, Mas Arul ngasih harga? 35 juta rupiah. Ini untuk tanaman yang rare. Maksudnya rare juga kan ini? Rare. Belum langka juga. Yang ini Mas, keren juga nih Mas.
Black Cardinal. Black Cardinal variegata nih. Wih, ini ukuran jumbo nih. Jumbo. Jarang-jarang nih lihat yang ukuran jumbo kayak gini. Udah dijual belum nih, Mas? Ini belum. Kita ada yang Pak Eko-nya sih. Oh, yang ini belum dijual belum. Tapi Mas Arul punya versi yang ekonomis. Nunggu ini mekar dulu baru kita jual. Oh, nunggu ini mekar. Mana nih, Mas, yang versi ekonomisnya? Bentar, ada di sana. Oke. Oke, oke. Kita lanjut. Nih, ada Bentar. Yang itu apa, Black Cardinal variegata nih, minor banget. Harga berapa nih, Mas? Ini harga 7,5. Harga 7,5 nih, 3 daun ya? Oh, 3 daun. 3 daun. Oke. 3 daun ini 7,5 nih. 7,5 nih. 7,5. Untuk Black Cardinal variegata minor banget nih. Petar nih. Nih, maaf nih teman-teman yang nonton video ini kurang nyaman nih, ada suara noise sedikit karena memang pengambilan video ini bareng nih sama hujan lumayan deras juga nih. Sama ini juga dijual. Oh, kita ini. Ini Black Cardinal variegata, wih, daunnya banyak banget tuh, Mas. Harga berapa nih, Mas? Ini harga 20. 20 juta nih. Black Cardinal variegata, jumlah daun aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. 10 daun untuk Black Cardinal variegata. Menor. Daun kecilnya masih utuh nih. Iya sih, utuh banget utuh, ya. Utuh. Dari kecil sampai gede tuh, istilahnya mungkin bisa disebut, apa sih, roset gitu. Roset, ya. Kalau bahasa teman-teman di tanaman gitu, roset gitu. Roset sih. Langsung kita ke... Mana lagi nih, Mas? Mana-mana? Oke, ini keren nih. Ini varietas Java Beauty. Java Beauty Sonora. Sonora nih. Ini masuk di tomato film kan, Mas? Ini Java Beauty series. Series. Greg Hambali, Pak Greg, Pak Greg. Iya kan, Pak Greg kan ini. Setahu saya sih. Tapi ini yang ada dua pohon. Yang satu udah diinden ini. Oh, ini satu pot ada dua pohon nih ya? Yang besar ini. Yang satu udah sol, udah terjual terus. Udah. Tinggal yang satu, yang tinggal kecil. Tinggal satu yang kecil ini. Ini bisa dijual gitu juga? Bisa, tapi kita sistemnya harus motong ini. Nunggu akarnya tumbuh, baru kita harus sistem inden. Oh, jadi teman-teman bisa inden untuk yang ini Sonora. Ini udah siap ini. Keren. Ini nunggu akarnya bagus dulu, nanti baru bisa dipotong gitu ya. Keren. Oke nih, maaf nih teman-teman, nih hujannya deras banget. Jadi ada suara noise. Wih, ini apa ini? Karamel variegata. Karamel variegata. Trahping. Karamel variegata trahping. Udah mulai keluar nih ting-tingnya. Oke. Trahping. Ini harga berapa nih karamel mewah banget kayak gini? Ini kita kasih harga 75 juta. 75 juta rupiah untuk karamel variegata. Wih, keren banget nih 75 juta nih. Tapi memang sih warnanya juara banget nih. Warnanya super keren nih. Dan ini masih ada satu terahnya ini. Di sana. Ada yang versi lebih versi Pak Eko-nya. Versi Pak Eko-nya punya ya? Ini. Mana, Mas? Oke, ini karamel far trahping gitu ya? Trahping. Yang ini versi ekonomisnya ini. Harga berapa nih, Mas Arul nih? Ini kita kasih harga berapa ya? Berapa tuh enaknya tuh? Spesial nih. Spesial 19 juta. 19 juta untuk karamel variegata variegata pink gitu ya. Nempel bonggol adanya tuh udah tunas juga udah tuh. Tunas. Udah tunas besar tuh. Keren. Keren. Oke, Mas Arul nih sebenarnya masih banyak banget nih tanaman kepunyaan Mas Arul di sini. Masih ada kebun kedua, tapi mungkin untuk versi video ini bisa dilanjut di versi berikutnya. Mas Arul, terima kasih atas waktunya. Udah diajak review tanamannya Mas Arul. Kita ucapin terima kasih. Tadi udah disuguhin kopi, gorengan, dan lain-lain. Terima kasih sekali.
kita lanjut di video berikutnya, Mas. Oh ya, untuk teman-teman yang mau main ke sini silakan main saja. Oke, Mas Haru, buka nih, buka pintunya, buka greenhouse-nya untuk teman-teman yang mau langsung ke sini, mau sharing-sharing gitu. Sharing-sharing, ya. Alamatnya di mana, Mas Haru? Kita alamatnya nanti cari di deskripsi aja. Boleh, boleh. Mas Haru malas nanti. Mau bilang alamatnya. Jadi nanti di deskripsi udah komplit, nanti ada alamatnya, ada kontaknya, teman-teman bisa hubungin Mas Haru langsung. Oke, terima kasih, Mas Haru. Ya. Sukses selalu. Amin. Oke. Okay. Bye.